Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kalau suaranya terlalu bising dikarenakan di pinggir jalan. Ingat saja bos, cara mencetak tekukur warna. Langkah pertama, kita siapkan terlebih dahulu tekukur lokal jantan dan puter putih betina. Kalau sudah produksi, strip pertama dinamakan cuhu. Biasanya anakannya akan keluar putih ataupun blorok. Di sini kita ambil yang putih betina, lalu kita jodohkan lagi dengan tekukur lokal jantan. Proses perjodohan ini membutuhkan waktu yang lama. Intinya bos-bos harus sabar dan tetap terus berusaha. Untuk hasil maksimalnya, ikuti langkah-langkah label di atas. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lur, ngopi, ngopi, ngopi.